Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pertama ini ba'dal maghrib hari Kamis malam Jumat 7 Oktober 2021 bertepatan dengan 28 Safar 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-10. Dan di sesi yang ke-10 ini kita membahas tentang permasalahan adab dukhulul khala, adab masuk kepada WC kamar mandi. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang berikutnya, dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. قال المؤلف رحمه الله باب دخول التلاوي والاستطابه. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اقرا الصلاه قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والقبائح. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغامض فلا تستقبلوا القبله ولا بغائط ولا قول ولا تستجبروها ولا تستنصرفوا وقربوا. قال جاهدت من النشامة ووجدنا مراحيضا والدنيا نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل العشاء سجد وكعبة. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل القلاء فأحمل أنا وغلام نحمي معي إداوة ومن ماء وعزفا على عزة وكلمة صغيرة والإداوة فيها صغيرة من جلد. قال مؤلف رحمه الله باب دخول القلاء والاستطابة. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال القراءة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح. عن أبي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الله فلا تستقبلوا القبلة بغائط أو قول أو قول تستديرها ولا تنشركوا بل وربوا. قال أبو أيوب فإن الشامة وزنها الرحيضة والدنيا تحت الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فقيل لهم على بيت أحصى فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل القلاء فيحمل أنا غلام نحوي دواة من ماء وعزة فيسجي بالماء. Bismillah. Qala Malik rahimahullah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajibu khut tayammum fi tanahulihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. An Nu'aym al-Mudmiri an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna umati ra'una kama kiamah orang hajarin min asal yang dua kami sotlah minkum ayu tila orang tahu perifat bila diri muslim ra'aitu ra'aitu aku berat lewat lewat dua sunnah wa salah wa salu wa jaha wa badaihi
hatta ada yang blogger mengklaim firma wasala dijelahi hatta rafa'a ya sofaini semua akur wa'idun nabi s.a.w. wakar wa'idun nabi s.a.w. sami'atu rasulullah s.a.w. inna umati da'awna yaman kiamah quran muhajjalin mustaqa'la minkum ayyutila quratakum tahjirah ini asal berdua tahjirah wal af'al baiklahi dan muslim sami'atu khalili s.a.w. Tabdurul hilya yang mu'min hatta yudhuwa ayuhil hatta yudhuwa yudhuwa babun dukhul khala wa istaba an anasin bin malikin radiyallahu anhu anna nabi s.a.w. yadakal khala qara a'udhillah mi'akudhuwa khbaid a'udhillah mi'akudhuwa khbaid Rasulullah SAW
Bismillah. Qala al-mu'allif al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi Umdatil Ahkam, permohonannya di pelajaran yang lalu telah kita bahas tentang adab masuk kepada al-khalaq. Yang pertama datang dari Anas bin Malik, kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Dan telah kita jelaskan dari segi lughah makna idada khala bukan maknanya telah masuk. Karena lafadz fi'lun madhi di sini menginginkan makna mudhari' yang akan datang, di makna jika hendak masuk. Sehingga prakteknya di saat seseorang hendak masuk kepada WC, di pintu dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Inilah yang kita ambil dari segi fikih. Kemudian kita masuk kepada juga hadis Abi Ayyub Al-Ansari dan hadis Ibnu Umar. Di hadis Abi Ayyub Al-Ansari dijelaskan dengan ketegasan bahwa kita tidak boleh melaksanakan BAB dan BAK menghadap kepada kiblat ataupun membelakangi Ka'bah, arah salat. Seperti di hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblah bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharibu." Yang maknanya, jika kalian datang untuk beristinja masuk kepada toilet ataupun di lapangan terbuka seperti di hutan atau di padang pasir dalam keadaan safar dan sebagainya, maka jangan dia menghadap kepada kiblat dengan BAB dan BAK tadi. Dan jika membelakanginya pun tidak boleh, tetapi ke arah yang lainnya. Maka kalau di Indonesia ke arah barat kiblat itu, maka tidak boleh ke arah barat dan ke arah timur membelakangi kiblat. Kita menghadap timur membelakangi kiblat, tetapi hadapkan ke utara dan hadapkan ke selatan, itu maknanya. Maka di hadis Abi Ayyub disebutkan juga di saat dia datang kepada Syam di negeri orang-orang yang memeluk pada saat itu agama Nasor dari Rum, maka didapati WC-WC mereka menghadap kepada kiblat. Maka kata Abu Ayyub, kami beristighfar kepada Allah dan memalingkan sedikit badan kita, berusaha semampunya. Maka di dalam hadis Abi Ayyub jelas larangan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di saat BAB dan BAK. Kemudian di hadis Ibnu Umar disebutkan dari perbuatan Nabi, yang mana disebutkan oleh Ibnu Umar bahwa aku naik ke rumah istri Nabi, yaitu rumah kakaknya Hafsah. Di saat naik, maka faraaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asyam mustadbiral Ka'bah. Aku melihat tentunya dari segi kepalanya mungkin atau dari segi posisi pundak diketahui, Nabi itu menghadap kepada Syam ke arah utara. Kalau di Madinah, maka menghadap ke utara, ke Eropa, ke Syam, dan di belakangnya Ka'bah. Berbeda dengan posisi kita. Kita ke arah barat, ketemu dengan kiblat. Kalau dari Madinah, Mekah itu di arah bawah, di arah selatan. Maka Nabi menghadap kepada Syam di utaranya, maka membelakangi arah dari kiblat. Itu yang didapati oleh Ibnu Umar dari perbuatan Nabi. Maka telah kita singgung di pelajaran kita yang lalu, lalu bagaimana tentang permasalahan ini? Maka kami jelaskan sekarang, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama hukum membelakangi
dan menghadap kepada kiblat di saat sedang BAB dan BAK. Maka telah terjadi ikhtilaf dari kalangan ulama menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, tahrim secara mutlak, haram secara mutlak. Tidak boleh dimanapun seseorang masuk BAB dan BAK untuk menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Dan ini adalah pendapat Abu Ayyub perawi hadis dan Mujahid dan juga Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri dan juga pendapat Ibnu Hazm yang mempopulerkan dari mazhab Adz-Dzahiriyah. Dan ini pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Dan pendapat yang kedua, mereka yang mengatakan boleh secara mutlak. Membolehkan masuk WC menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, terserah, hukumnya boleh. Dan dari para ulama yang berpendapat seperti ini, seperti Daud Adz-Dzahiri dan juga Urwah bin Zubair, dan dari para sahabat Abdullah bin Umar perawi hadis ini, karena dia meriwayatkan Nabi menghadap kepada Syam, kepada Eropa, kepada negeri Syam yang berada di atas Suudiyah, yang sekarang Suriah, dan membelakangi kiblat dari segi Madinah, membelakangi kiblat. Maka di sini Umar berpendapat boleh, itu Nabi melakukannya. Dan pendapat yang ketiga, pendapat al-A'imah al-Arba'ah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan qarinnya Ishaq Ibnu Rahawih, dan sebagian dari pendapat Abdullah bin Umar dan Asy'ari Amir bin Sarahil, maka mereka mengatakan fihi tafsil, diberikan perincian, dan perincian itu seperti kami sebutkan di pelajaran kemarin. Jika dia berada di lapang yang luas, maknanya dia musafir, dia turun dari mobilnya ke belet untuk BAB ataupun BAK di hutan ataupun di ladang, atau di mana saja, ataupun mereka orang-orang yang berada di ladang sedang memanen sawit dan sebagainya, maka menginginkan untuk BAK. Maka di sini saat dia BAK, dari pendapat yang ketiga adalah haram bagi dia untuk menghadap kiblat dan untuk membelakanginya. Maka diusahakan bagi yang tidak masuk kepada WC bangunan, itu masuk kepada hadis Abi Ayyub. Karena lafaz hadis Abi Ayyub disebutkan, ida dakhala ahadukumul khala, jika kalian memasuki ke tempat yang sepi. Maknanya adalah pada zaman Nabi jarang orang yang mempunyai WC, maka kebanyakan qadul hajah di tempat-tempat terbuka. Maka itu maknanya hadis ini. Adapun dari bangunan, tafsir yang kedua, jika dia berada di rumah ataupun di bandara, maka masuk kepada WC umum ataupun di terminal ataupun di stasiun atau di mana saja, dia ke mall, supermarket, mungkin butuh kepada WC. Maka jika dia berada di dalam bangunan, maka boleh untuk tidak menghadap kiblat sesuai dengan bangunan tersebut, menghadap ke mana saja. Maka hukumnya di sini tafsil. Jika dia dalam keadaan BAB dan BAK di padang terbuka, baik di hutan ataupun di sawah ladang ataupun di padang pasir di Arab, maka hukumnya haram, karena dia bisa menguasai medan. Mana arah kiblat? Oh, tidak boleh seperti itu. Namun jika dia masuk kepada tempat bangunan yang dibangun, misalnya dia juga bahkan tinggal di hotel, maka dia BAB dan BAK di hotel yang dia sewa, tidak tahu dia menghadap kemana, yang jelas di sini boleh. Maka ini adalah pendapat yang ketiga. Maka mana yang rajih? Wallahu a'lam, seperti kami sebutkan di pelajaran kemarin, inilah yang rajih karena menggabungkan dua hadis. Karena mereka berpendapat, pendapat pertama yang
mengharamkan secara mutlak berarti membuang hadis Ibnu Umar. Bahwa Ibnu Umar melihat Nabi membelakangi Ka'bah. Dibuang hadis ini. Mutafakun alaih. Dan barang siapa yang mengatakan boleh secara mutlak kita haram, berarti membuang hadis Al-Madani tadi Abi Ayyub yang meriwayatkan bahwa tidak boleh membelakangi dan menghadap kepada kiblat. Maka yang paling baik mengumpulkan dua hadis. Bahwa hadis Abi Ayyub dipakai di saat di luar dari bangunan di padang luas, adapun untuk di bangunan seperti kita masuk ke WC umum, maka dihalalkan, diperbolehkan seperti dulu Nabi membelakangi Ka'bah. Wallahu a'lam. Itulah dari kesimpulan pelajaran kita di pelajaran yang lalu. Dan juga hadis Anas, bahwa Anas membawakan bersama Gulam air untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk beristinja. Maka beristinja dengan air adalah lebih baik jika kita mempunyai air lebih. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. An Abi Qatadah dari sahabat Abi Qatadah. Yang mana masih membahas pembahasan tentang permasalahan adab masuk kepada WC. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la yumsikanna ahadukum zakarahu biyamini wa huwa yabun wa la yatamassah minal khala biyamini wa la yatanafas fil ina. Tiga perkara disebutkan oleh Nabi masih dalam adab untuk melaksanakan BAB dan BAK. Dari Abi Qatadah Al-Ansari yang bernama Al-Harith Ibn Rib'i, bahwa Abu Qatadah dia adalah Farisun Nabi. Apa makna Farisun Nabi? Dia adalah pembonceng Nabi, atau dia adalah pasukan kavaleri Nabi, yang mana dia ikut perang Uhud dan perang Khandaq dan yang seterusnya. Dan beliau adalah Al-Ansari dari asli ahli Madinah dan meninggal di Madinah tahun 51 Hijriah. Dan Abu Ayyub di sini meriwayatkan tentang tiga perkara yang diharamkan. Yang pertama adalah larangan untuk memegang Mr. P di saat seseorang dalam keadaan kencing. Lalu sikana, maka la disinilah nahya, dilarang. Yumsikanna, pertanyaan dari segi nahu. Kenapa di sini yumsikanna tidak majzum? Mana di sini majzum apa tidak yumsikanna? Apa i'rabnya yumsikanna? Filun mudhari mabni 'alal fathah li dukhulihi nun atau kin. Lalu di sini la-nya la apa? La nahya. Lalu kenapa tidak menjazamkan? Karena mabni, karena dia mabni masuk kepada nun taukid, kepada fi'lul mudhari, sehingga tetap harus mabni alal fath. La yumsikanna, namun maknanya nahi. Di usul la nahya memberikan makna tahrim. Maka diharamkan seseorang di antara kalian untuk memegang Mr. P-nya dengan tangan kanannya di saat dia kencing. Maka di saat kencing,
tidak usah tangan kanan ini memegang Mr. B. Kalau ingin memegang, tetap dengan tangan kiri. Kalau tidak dipegang, tidak lari kemana-mana. Iya, gak akan lari kan? Gak usah dikejar kemana, tetap saja. Ya, berbola, biar bangun itu. Jadi gak usah dipegang dengan tangan kanan. Jika terpaksa dengan tangan kiri. Ini pertama dari larangan. Larangan kedua, wala yatamassah. Sekarang di sini apa i'rabnya yatamassah? Majzum dengan la. Kenapa tadi la yumsikana, di sini la yatamassah? Karena di sini tidak ada nun taukid. Dari sini untuk mengetahui bahwa nun taukid jika masuk, meskipun datang di awalnya penjazm, datang di awalnya penasab, dia bersikukuh mabni ala al-fatah, dikarenakan nun taukid as-sakilah. Di sini tidak ada nun taukid as-sakilah, berarti wala yatamassah majzum dengan la nahiyah. Dan di ilmu usul memberikan makna tahrim. Berarti yang kedua tahrimnya adalah wala yatamassah minal khala biyamini, dan tidak boleh membersihkan kotoran baik dari BAB ataupun BAK dengan tangan kanan. Awas, jangan cebok dengan tangan kanan. Jangan mengusap Mr. P ataupun untuk keluarnya BAB dibersihkan dengan tangan kanan, tidak boleh. Dan yang ketiga, wala yatanafas fil ina. Apa yatanafas di sini i'rabnya sama, majzum dengan la. Alamat jazmihnya apa? As-sukun. Berarti la juga la nahiyah di ilmu usul memberikan makna tahrim, berarti dihalangkan juga bernapas di ina. Apa itu ina? Ina adalah seperti teko, kendi, tempat minum berjamaah, atau bahkan gelas. Gelas untuk minum berjamaah. Maka tidak boleh seseorang minum kemudian bernafas begini, seperti itu. Tidak boleh, tapi begini boleh. Haus intinya ingin minum. Ya bukola, jangan ngantuk lah. Alhamdulillah. Jadi puasa membuat segar ya. Maka di sini pun menjadi pendalilan tentang dilarangnya kita dalam keadaan minum bersama dari gelas yang diminum beramai-ramai ataupun dari teko yang diminum beramai-ramai untuk bernafas seseorang dari gelas tersebut. Seperti itu. Minum ya diminum, tetapi bernafas itulah yang menjadi larangan. Maka dari hadis ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa dari faedah hadis ini, agama Islam adalah agama yang mengajak kepada pertama kebersihan, dan kedua mengajak kepada kesehatan, dan ketiga agama Islam mengajak untuk menjaga tidak mendzalimi dan menyebabkan orang sakit. Maka di hadis yang pertama dari Abi Qatadah Al-Harith Ibn Ribi'i, kita dilarang untuk memegang dari Mr. P kita dengan tangan kanan. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah larangan di sini beristinja dengan tangan kanan itu haram ataupun dia makruh. Maka telah berpendapat adz-dhahiriyah kepada tahrim. Larangan di sini la nahiyah, dari segi i'rab tadi dan dari segi ilmu usul memberikan makna tahrim, haram. Maka pendapat adz-dhahiriyah mengatakan tidak boleh, haram. Berarti mendapatkan dosa jika melaksanakannya. Dan berpendapat jumhur ulama, makna larangan di sini yufidu makruh al-karoha,
maknanya jika dilaksanakan tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan lebih baik. Maka mana yang rajih? Wallahu a'lam, yang rajih tahrim. Karena pendalilannya jelas la dan fi'lul mudhari' setelahnya datang majzum. La yatamassah. Tidak boleh seorang membersihkan dengan tangan kanan dari kotoran BAB dan BAK-nya.